Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas putar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips-tips. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ataupun akan tunjukkan sebuah kode-kode yang berada dalam meteran listrik, ya, khususnya ini listrik yang menggunakan token ataupun menggunakan pulsa prabayar, ya. Saya akan jelaskan kode-kode. Mungkin banyak sahabat-sahabat kita yang belum tahu tentang kode-kode yang ada dalam sebuah meteran listrik. Langsung saja untuk tutorialnya, namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe. Oke. Berikut ada kode untuk yang pertama. Yang pertama itu kodenya 09. Kode ini digunakan untuk mengecek KWH, ya, berapa besar KWH yang dibebankan dalam meteran ini. Ketik aja 09, kemudian ditekan enter, ini muncul 0,167. Kodenya adalah 41. Kemudian kita tekan enter. Iya. Voltasenya adalah 218,4. Iya. Untuk di bawah 220, ya, itu sebenarnya kurang baik, ya. Yang baik itu kisaran 220. Yang ketiga, untuk mengecek ampere ada 44. Kemudian kita tekan enter atau tanda panah, ya, 0,944. Selain itu, kita juga bisa mengecek untuk ID nomor meteran kita, yaitu kodenya adalah 75. Kita tekan aja 75, kemudian enter. Nah, ini adalah kode ID meteran kita, 143452. Kemudian kita tunggu untuk nomor selanjutnya. Ini ada, nah, ini 0563, kemudian 3. Ini merupakan kode ID, itu adalah kode di mana kita mau mengisi pulsa. Itu menggunakan kode ini. Ketika kita lupa, bisa menggunakan cara tersebut. Lanjut, kemudian ada kode 79. Pada kode ini 79. Kemudian kita tekan 9, enter, atau kita tekan tombol merah yang ini, ya. Nah ini ketika angka atau pulsa yang berada di meteran kita itu menunjukkan angka 5 di bawah angka 5, ini alarm akan berbunyi. Mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk di-subscribe.